Inilah video seorang ASN yang menjadi dirjen lagu Indonesia Raya. Video ini menjadi viral di sejumlah platform media sosial karena gerakannya tidak seperti dirjen pada umumnya. Gerakan tangan dan tubuhnya seperti mengeluarkan jurus bela diri. Usut punya usut, ternyata pemeran dalam video tersebut adalah seorang guru SMA Kaudanan Kabupaten Magetan yang bernama Agus Arifin. Ditemui di rumahnya di Desa Bendo, Kecamatan Bendo Magetan, Arifin menceritakan video itu asli, bukan buatan. Gerakan tubuhnya yang penuh semangat mengikuti irama musik orkestra yang mengiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Itu dilakukan pada saat acara Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah di Gedung PGRI Magetan akhir Desember 2021 lalu. Saya adalah orang yang mendirijen di acara itu, ya. Itu bukan editan, itu asli saya, dan itu saya cuma ambil pakai kamera HP saya karena saya nggak ada persiapan di situ. Memang gayanya seperti itu, Pak, atau gimana? Iya, jadi kenapa cuma sepotong? Nah, kalau Anda mau tahu yang full bisa cek di YouTube saya, di YouTube channel YouTube Pak Ipin, di situ lengkap. Jadi enggak kayak gitu dari awal sampai akhir kok, terus tangannya seperti pengendali udara, air, tanah dan bumi yang di komentar netizen itu enggak. Kalau lembut ya saya lembut, tangannya lembut gitu. Itu pas istilahnya suaranya sangat menggelegar, dibutuhkan semangat yang luar biasa untuk menarik bagaimana audien menyanyi dengan semangat. Kalau saya sangat semangat, audien akan mengikuti semangat. Tapi kalau saya cuma semangat, audien kurang semangat. Apalagi saya tidak semangat, audien akan gak ada suaranya. Selain terbiasa menjadi dirjen pada acara-acara resmi pemerintahan, ia juga lihai memainkan alat musik. Di SMA Kaudanan, alumni Universitas Negeri Yogyakarta ini mengajar pelajaran seni musik. M. Ramzi, JTV, Magetan.